Hasto Kristianto mengungkapkan sosok yang dirasa cocok menggantikan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, dan dia menilai sosok tersebut adalah orang yang harus memiliki integritas. Akan tetapi, dia tidak menyebutkan sosok yang dinilai bisa mengisi jabatan di Kabinet Presiden Jokowi ini. Dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP pada Kamis 1 Februari 2024, Hasto mengatakan pengisi jabatan Menko Polhukam bukan merujuk pada seorangan, namun sistem pemerintahan yang benar-benar bisa menegakkan keadilan dan kebenaran. Hasto turut menyinggung dikabulkannya pra-peradilan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edi Hiarich, yang menurut Hasto pengabulan ini disinyalir terkait dengan lobi-lobi di Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, kemunduran Mahfud MD adalah bentuk satuan moral agar 13 hari ke depan menjelang Pilpres 2024, etika dan norma politik ditegakkan. Ya, yang punya integritas seperti Mahfud, Prof. Mahfud siapa lagi? Karena ini bukan pada persoalan orang, ini sudah pada persoalan sistem. Bahkan kami mendapat kabar bahwa berbagai upaya-upaya pemberantasan korupsi terkait dengan kasus yang terakhir tentang menangnya di pra-peradilan dari Wamen, yang mantan Wamen Hukum dan HAM, itu disinyalir itu terkait dengan lobi-lobi yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi untuk manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kemunduran Prof. Mahfud itu adalah seruan moral agar 13 hari ke depan itu betul-betul dapat ditegakkan etika, norma, dan peranatan politik yang Selamat siang pemirsa, PDI Perjuangan merespons terkait mundurnya calon wakil presiden Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada hari Kamis 1 Februari 2024 mengatakan mundurnya Mahfud MD sudah dipikirkan secara matang-matang. Dia menilai pengunduran diri Mahfud sebagai upaya membangun keteladanan serta sebagai langkah untuk membangun kampanye Pilpres 2024 yang taat hukum tanpa menggunakan fasilitas negara. Hasto juga menyebut mundurnya Mahfud sebagai bagian ketika fungsi-fungsi Polhukam kini diambil alih langsung oleh Presiden Joko Widodo. Diketahui Mahfud MD mengumumkan mundur dari jabatan Menko Polhukam pada Rabu kemarin. Surat pengunduran dirinya akan disampaikan langsung pada Presiden Jokowi. Ketika dikonfirmasi, Jokowi juga mengatakan dirinya bakal bertemu Mahfud MD di Istana Bogor sore nanti. ketika Prof. Mahfud MD juga melihat upaya untuk membangun keteladanan dengan tidak menggunakan fasilitas negara, upaya untuk menggunakan kampanye yang jurdil, kampanye yang taat hukum, kampanye yang tidak ada intimidasi, kampanye yang percaya pada kekuatan rakyat, kampanye yang tidak mengerahkan oknum-oknum dari aparatur negara, maka Prof. Mahfud dalam upaya membangun keteladanan ternyata pada akhirnya dihadapkan oleh suatu peristiwa penting ketika pada tanggal 24 Januari 2024 di hadapan jajaran TNI, Bapak Presiden Jokowi menyatakan bahwa sebagai pejabat publik, sebagai tokoh politik itu boleh berpihak, boleh ikut berkampanye. Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia dalam titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung, yang mendorong kelompok-kelompok pro-demokrasi. Bahkan Universitas Gadjah Mada pun telah menyampaikan sikapnya di tempat yang sangat keramat, yang sangat penting menjadi simbol dari Gadjah Mada, yaitu Balairung. Ini kami yakini akan diikuti oleh perguruan tinggi yang lainnya. Ini agar rakyat juara. Ini demi demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itulah sebagai pihak anak ranting-ranting PAC yang selama ini telah berjuang bagi rekan-rekan pers, mundurnya Prof. Mahfud juga sebagai bagian ketika fungsi-fungsi Polhukam sudah langsung ya diambil alih oleh Bapak Jokowi. Sehingga tentu saja kami mengharapkan
Ketika rakyat sudah menyampaikan sikap seperti itu, ada perubahan dan masih ada waktu. Masih ada waktu bagi 13 hari ke depan untuk kita semua melakukan perubahan-perubahan dan mengedepankan kampanye yang menggembirakan, kampanye yang mendidik rakyat, kampanye yang PDIP mendesak agar Presiden Jokowi menunjukkan keteladanan sebagai pemimpin negara. Selain itu juga segera mungkin mengumumkan kepada siapa dukungan Jokowi diberikan ke salah satu paslon Pilpres 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan pada Kamis agar Jokowi memberikan sedikit empatinya kepada masyarakat kecil yang terintimidasi karena membela pasangan capres-cawapres tertentu, terutama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dia juga meminta agar Jokowi tegas memperingatkan aparat negara untuk tidak melakukan tindak kekerasan kepada rakyat yang berbeda pilihan. Ini merujuk pada kejadian pengamanan dan pemukulan warga ketika kunjungan Presiden Jokowi di Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa hari lalu. Warga tersebut ditangkap karena membentangkan spanduk "Selamat Datang Jokowi" dan juga memilih Ganjar sebagai capres. Hasto juga mempersilakan jika Jokowi ingin mendukung pasangan calon Pilpres nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, yang merupakan anak Presiden Jokowi sendiri. Asalkan tidak menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan nilai demokrasi ataupun mengerahkan aparat negara. Karena telah diatur dalam undang-undang, aparat negara diharuskan untuk netral. Untuk rakyat. Karena itulah sebagai pihak anak ranting-ranting PAC yang selama ini telah berjuang bagi masa depan bangsa dan negara, kami mengharapkan, kami mohon, mohon, dan mohon agar Presiden Jokowi dapat menunjukkan keteladanannya. Setidaknya terhadap apa yang dialami oleh korban-korban tindak kekerasan tadi. Bapak Jokowi berkenan untuk menyampaikan sikapnya agar aparatur negara tidak boleh bersikap seperti itu terhadap rakyat. Mau mendukung Pak Prabowo Gibran monggo, tetapi jangan gunakan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Karena kami masih mengharapkan bahwa Indonesia ini negeri spiritual. Indonesia ini negeri yang meneladani ajaran kebenaran, kebaikan dari tuntunan agama dan tradisi yang hidup kita sebagai bangsa timur yang menjunjung tinggi hati nurani. Inilah yang kami harapkan untuk dapat digelorakan dengan sebaik-baiknya. Rekan-rekan pers, mundurnya Prof. Mahfud juga sebagai bagian ketika fungsi-fungsi Polhukam sudah langsung ya diambil alih oleh Bapak Jokowi. Sehingga tentu saja kami mengharapkan ketika rakyat... Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto mengecam penangkapan dan pemukulan warga Gunung Kidul ketika kunjungan Presiden Jokowi. Hasto pada Kamis mempertanyakan mengapa hanya gara-gara membawa spanduk PDIP dan foto Ganjar, warga tersebut ditangkap. Hasto pun menegaskan bahwa PDIP merupakan peserta pemilu resmi yang dijamin oleh undang-undang. Dia juga menyebut di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat pula bendera dari parpol lain. Namun mengapa hanya bendera PDIP yang dilarang digunakan atau dibentangkan ataupun simbol-simbol mengenai partai tersebut ketika kunjungan Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu? Ia juga menyoroti bendera Partai Solidaritas Indonesia yang kini diketuai oleh anak Jokowi, Kaisang Pangarep, yang diperbolehkan berkibar di Gunung Kidul kemarin. Diketahui insiden warga yang diamankan dan dipukuli terjadi ketika kunjungan Presiden Jokowi ke Gunung Kidul pada Selasa kemarin. Dalam video yang berlokasi di Pasar Wonosari, terlihat masyarakat berkerumun menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Terlihat pula mobil RI1. Lalu tiba-tiba ada seorang pria berjaket merah bertopi hitam membentangkan spanduk bertuliskan "Selamat datang Pak Jokowi, kami sudah pintar, kami memilih Ganjar." Tak lama seorang pria lain muncul menggunakan jaket abu-abu langsung mengamankan
si pengibar spanduk tersebut. Spanduknya disita. Dan ada satu pria lagi yang menangkap pria pengibar spanduk ini. Karena itulah apa yang terjadi di gunung itu ketika menjelang keadaan kehadiran Bapak Presiden Jokowi yang sangat kami hormati. Tapi kemudian dilakukan pengerahan dari aparatur negara, bahkan menggunakan mobil-mobil yang menunjukkan negara sepertinya dalam keadaan genting, rakyat sepertinya menjadi ancaman, dikerahkan kendaraan-kendaraan militer untuk menakut-nakuti rakyat, bahkan bendera PDI Perjuangan. Kami ini peserta pemilu resmi dijamin oleh undang-undang. Tetapi mengapa untuk bendera PDI Perjuangan dilarang untuk dikibarkan? Sementara bendera PSI yang dipimpin oleh anak presiden diizinkan berterter datang ke Gunung Kidul. Ini merupakan suatu perlakuan yang tidak adil. Dan ini melengkapi terhadap apa yang terjadi di Sleman pada tanggal 24 Desember 2023, salah seorang loyalis dari Bapak Jokowi ketika menjadi calon presiden, ketika rakyat melihat bahwa sepertinya Indonesia ini sekarang dikerdilkan, Indonesia ini sepertinya itu seharusnya bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat dan segenap bangsa Indonesia, tetapi Indonesia hanya gara-gara pemilu dikerdilkan. Sepertinya urusan Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Lampung, NTB. Ini menunjukkan suatu gambaran yang tidak adil. Karena itulah apa yang terjadi di Gunung Kidul 30 Januari 2024 ketika Bung Adi Hermawan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Presiden Jokowi, selamat datang. Tetapi kami sudah tegas, kami memilih Ganjar Mahfud. Lalu diperlakukan seperti itu, sepertinya dianggap rakyat dianggap sebagai suatu ancaman, maka kami menyatakan keberatan. Sehingga pemilu ini sudah menyangkut masalah martabat dan kehormatan dari PDI Perjuangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan sosok yang dirasa cocok menggantikan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, dan dia menilai sosok tersebut adalah orang yang harus memiliki integritas. Akan tetapi dia tidak menyebutkan sosok yang dinilai bisa mengisi jabatan di Kabinet Presiden Jokowi ini. Dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP pada Kamis 1 Februari 2024, Hasto mengatakan pengisi jabatan Menko Polhukam bukan merujuk pada seorangan, namun sistem pemerintahan yang benar-benar bisa menegakkan keadilan dan kebenaran. Hasto turut menyinggung dikabulkannya pra-peradilan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edi Hiarij, yang menurut Hasto, pengabulan ini disinyalir terkait dengan lobi-lobi di Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, kemunduran Mahfud MD adalah bentuk satuan moral agar 13 hari ke depan menjelang Pilpres 2024, etika dan norma politik ditegakkan. Ya, yang punya integritas seperti Mahfud, Prof. Mahfud siapa lagi? Karena ini bukan pada persoalan orang, ini sudah pada persoalan sistem. Bahkan kami mendapat kabar bahwa berbagai upaya-upaya pemberantasan korupsi terkait dengan kasus yang terakhir tentang menangnya di pra-peradilan dari Wamen, ya mantan Wamen Hukum dan HAM, itu disinyalir itu terkait dengan lobi-lobi yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi untuk manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kemunduran Prof. Mahfud itu adalah seruan moral agar 13 hari ke depan itu betul-betul dapat ditegakkan etika, norma, dan peranatan politik yang. Selamat siang pemirsa, PDI Perjuangan merespons terkait mundurnya calon wakil presiden Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada hari Kamis 1 Februari 2024 mengatakan mundurnya Mahfud MD sudah dipikirkan secara matang-matang.
Dia menilai pengunduran diri Mahfud sebagai upaya membangun keteladanan, serta sebagai langkah untuk membangun kampanye Pilpres 2024 yang taat hukum tanpa menggunakan fasilitas negara. Hasto juga menyebut mundurnya Mahfud sebagai bagian ketika fungsi-fungsi Polhukam kini diambil alih langsung oleh Presiden Joko Widodo. Diketahui Mahfud MD mengumumkan mundur dari jabatan Menko Polhukam pada Rabu kemarin. Surat pengunduran dirinya akan disampaikan langsung pada Presiden Jokowi. Ketika dikonfirmasi, Jokowi juga mengatakan dirinya bakal bertemu Mahfud MD di Istana Bogor sore nanti. Ketika Prof. Mahfud MP juga melihat upaya untuk membangun keteladanan dengan tidak menggunakan fasilitas negara, upaya untuk menggunakan kampanye yang jurdil, kampanye yang taat hukum, kampanye yang tidak ada intimidasi, kampanye yang percaya pada kekuatan rakyat, kampanye yang tidak mengerahkan oknum-oknum dari aparatur negara, maka Prof. Mahfud dalam upaya membangun keteladanan ternyata pada akhirnya dihadapkan oleh suatu peristiwa penting ketika pada tanggal 24 Januari 2024 di hadapan jajaran TNI, Bapak Presiden Jokowi menyatakan bahwa sebagai pejabat publik, sebagai tokoh politik itu boleh berpihak, boleh ikut berkampanye. Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia dalam titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung, yang mendorong kelompok-kelompok pro-demokrasi. Bahkan Universitas Gadjah Mada pun telah menyampaikan sikapnya di tempat yang sangat keramat, yang sangat penting menjadi simbol dari Gadjah Mada, yaitu Balairung. Ini kami yakini akan diikuti oleh perguruan tinggi yang lainnya. Ini agar rakyat juara. Ini demi demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itulah sebagai pihak anak ranting-ranting PAC yang selama ini telah berjuang bagi rekan-rekan pers, mundurnya Prof. Mahfud juga sebagai bagian ketika fungsi-fungsi Polhukam sudah langsung ya diambil alih oleh Bapak Jokowi. Sehingga tentu saja kami mengharapkan ketika rakyat sudah menyampaikan sikap seperti itu ada perubahan dan masih ada waktu. Masih ada waktu bagi 13 hari ke depan untuk kita semua melakukan perubahan-perubahan dan mengedepankan kampanye yang menggembirakan, kampanye yang mendidik rakyat, kampanye yang PDIP mendesak agar Presiden Jokowi menunjukkan keteladanan sebagai pemimpin negara. Selain itu juga segera mungkin mengumumkan kepada siapa dukungan Jokowi diberikan ke salah satu paslon Pilpres 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan pada Kamis agar Jokowi memberikan sedikit empatinya kepada masyarakat kecil yang terintimidasi karena membela pasangan capres-cawapres tertentu, terutama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dia juga meminta agar Jokowi tegas memperingatkan aparat negara untuk tidak melakukan tindak kekerasan kepada rakyat yang berbeda pilihan. Ini merujuk pada kejadian pengamanan dan pemukulan warga ketika kunjungan Presiden Jokowi di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa hari lalu. Warga tersebut ditangkap karena membentangkan spanduk "Selamat Datang Jokowi" dan juga memilih Ganjar sebagai capres. Hasto juga mempersilakan jika Jokowi ingin mendukung pasangan calon Pilpres nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, yang merupakan anak Presiden Jokowi sendiri. Asalkan tidak menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan nilai demokrasi ataupun mengerahkan aparat negara. Karena telah diatur dalam undang-undang, aparat negara diharuskan untuk netral. Untuk rakyat. Karena itulah sebagai pihak anak ranting-ranting PAC yang selama ini telah berjuang bagi masa depan bangsa dan negara, kami mengharapkan, kami mohon, mohon, dan mohon agar Presiden Jokowi dapat menunjukkan keteladanannya. Setidaknya terhadap apa yang dialami oleh korban-korban tindak kekerasan tadi. Bapak Jokowi berkenan untuk menyampaikan sikapnya
agar aparatur negara tidak boleh bersikap seperti itu terhadap rakyat. Mau mendukung Pak Prabowo Gibran monggo, tetapi jangan gunakan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Karena kami masih mengharapkan bahwa Indonesia ini negeri spiritual. Indonesia ini negeri yang meneladani ajaran kebenaran, kebaikan dari tuntunan agama dan tradisi yang hidup kita sebagai bangsa timur yang menjunjung tinggi hati nurani. Inilah yang kami harapkan untuk dapat digelorakan dengan sebaik-baiknya. Rekan-rekan pers, mundurnya Prof. Mahfud juga sebagai bagian ketika fungsi-fungsi Polhukam sudah langsung ya diambil alih oleh Bapak Jokowi. Sehingga tentu saja kami mengharapkan ketika rakyat... Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto mengecam penangkapan dan pemukulan warga Gunung Kidul ketika kunjungan Presiden Jokowi. Hasto pada Kamis mempertanyakan mengapa hanya gara-gara membawa spanduk PDIP dan foto Ganjar, warga tersebut ditangkap. Hasto pun menegaskan bahwa PDIP merupakan peserta pemilu resmi yang dijamin oleh undang-undang. Dia juga menyebut di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, terdapat pula bendera dari parpol lain. Namun mengapa hanya bendera PDIP yang dilarang digunakan atau dibentangkan ataupun simbol-simbol mengenai partai tersebut ketika kunjungan Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu. Ia juga menyoroti bendera Partai Solidaritas Indonesia yang kini diketuai oleh anak Jokowi, Kaisang Pangarep, yang diperbolehkan berkibar di Gunung Kidul kemarin. Diketahui insiden warga yang diamankan dan dipukuli terjadi ketika kunjungan Presiden Jokowi ke Gunung Kidul pada Selasa kemarin. Dalam video yang berlokasi di Pasar Wonosari, terlihat masyarakat berkerumun menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Terlihat pula mobil RI1. Lalu tiba-tiba ada seorang pria berjaket merah bertopi hitam membentangkan spanduk bertuliskan "Selamat datang Pak Jokowi, kami sudah pintar, kami memilih Ganjar." Tak lama seorang pria lain muncul menggunakan jaket abu-abu langsung mengamankan si pengibar spanduk tersebut. Spanduknya disita dan ada satu pria lagi yang menangkap pria pengibar spanduk ini. Karena itulah apa yang terjadi di Gunung Kidul ketika menjelang keadaan kehadiran Bapak Presiden Jokowi yang sangat kami hormati. Tapi kemudian dilakukan pengerahan dari aparatur negara, bahkan menggunakan mobil-mobil yang menunjukkan negara sepertinya dalam keadaan genting, rakyat sepertinya menjadi ancaman, dikerahkan kendaraan-kendaraan militer untuk menakut-nakuti rakyat. Bahkan bendera PDI Perjuangan, kami ini peserta pemilu resmi, dijamin oleh undang-undang. Tetapi mengapa untuk bendera PDI Perjuangan dilarang untuk dikibarkan? Sementara bendera PSI yang dipimpin oleh anak presiden diizinkan berterter datang ke Gunung Kidul. Ini merupakan suatu perlakuan yang tidak adil. Dan ini melengkapi terhadap apa yang terjadi di Sleman pada tanggal 24 Desember 2023, salah seorang loyalis dari Bapak Jokowi ketika menjadi calon presiden, ketika rakyat melihat bahwa sepertinya Indonesia ini sekarang dikerdilkan, Indonesia ini sepertinya itu seharusnya bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat dan segenap bangsa Indonesia, tetapi Indonesia hanya gara-gara pemilu dikerdilkan. Sepertinya urusan Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Lampung, NTT. Ini menunjukkan suatu gambaran yang tidak adil. Karena itulah apa yang terjadi di Gunung Kidul 30 Januari 2024 ketika Bung Adi Hermawan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Presiden Jokowi, selamat datang. Tetapi kami sudah tegas, kami memilih Ganjar Mahfud. Lalu diperlakukan seperti itu, sepertinya dianggap rakyat dianggap sebagai suatu ancaman, maka kami menyatakan keberatan. Sehingga
Pemilu ini sudah menyangkut masalah martabat dan kehormatan dari PDI Perjuangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan sosok yang dirasa cocok menggantikan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, dan dia menilai sosok tersebut adalah orang yang harus memiliki integritas. Akan tetapi, dia tidak menyebutkan sosok yang dinilai bisa mengisi jabatan di Kabinet Presiden Jokowi ini. Dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP pada Kamis 1 Februari 2024, Hasto mengatakan pengisi jabatan Menko Polhukam bukan merujuk pada seorangan, namun sistem pemerintahan yang benar-benar bisa menegakkan keadilan dan kebenaran. Hasto turut menyinggung dikabulkannya pra-peradilan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edi Hiarich, yang menurut Hasto pengabulan ini disinyalir terkait dengan lobi-lobi di Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, kemunduran Mahfud MD adalah bentuk satuan moral agar 13 hari ke depan menjelang Pilpres 2024, etika dan norma politik ditegakkan. Ya, yang punya integritas seperti Mahfud, Prof. Mahfud siapa lagi? Karena ini bukan pada persoalan orang, ini sudah pada persoalan sistem. Bahkan kami mendapat kabar bahwa berbagai upaya-upaya pemberantasan korupsi terkait dengan kasus yang terakhir tentang menangnya di pra-peradilan dari Wamen, ya mantan Wamen Hukum dan HAM, itu disinyalir itu terkait dengan lobi-lobi yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi untuk manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kemunduran Prof. Mahfud itu adalah seruan moral agar 13 hari ke depan itu betul-betul dapat ditegakkan etika, norma, dan peranatan politik yang. Selamat siang pemirsa, PDI Perjuangan merespons terkait mundurnya calon wakil presiden Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada hari Kamis 1 Februari 2024 mengatakan mundurnya Mahfud MD sudah dipikirkan secara matang-matang. Dia menilai pengunduran diri Mahfud sebagai upaya membangun keteladanan serta sebagai langkah untuk membangun kampanye Pilpres 2024 yang taat hukum tanpa menggunakan fasilitas negara. Hasto juga menyebut mundurnya Mahfud sebagai bagian ketika fungsi-fungsi Polhukam kini diambil alih langsung oleh Presiden Joko Widodo. Diketahui Mahfud MD mengumumkan mundur dari jabatan Menko Polhukam pada Rabu kemarin. Surat pengunduran dirinya akan disampaikan langsung pada Presiden Jokowi. Ketika dikonfirmasi, Jokowi juga mengatakan dirinya bakal bertemu Mahfud MD di Istana Bogor sore nanti. Ketika Prof. Mahfud MD juga melihat upaya untuk membangun keteladanan dengan tidak menggunakan fasilitas negara, upaya untuk menggunakan kampanye yang jurdil, kampanye yang taat hukum, kampanye yang tidak ada intimidasi, kampanye yang percaya pada kekuatan rakyat, kampanye yang tidak mengerahkan oknum-oknum dari aparatur negara, maka Prof. Mahfud dalam upaya membangun keteladanan ternyata pada akhirnya dihadapkan oleh suatu peristiwa penting ketika pada tanggal 24 Januari 2024 di hadapan jajaran TNI, Bapak Presiden Jokowi menyatakan bahwa sebagai pejabat publik, sebagai tokoh politik itu boleh berpihak, boleh ikut berkampanye. Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia dalam titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung, yang mendorong kelompok-kelompok pro-demokrasi. Bahkan Universitas Gajah Mada pun telah menyampaikan sikapnya di tempat yang sangat keramat, yang sangat penting menjadi simbol dari Gajah Mada, yaitu Balairung. Ini kami yakini akan diikuti oleh perguruan tinggi yang lainnya. Ini agar rakyat juara. Ini demi demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itulah sebagai pihak anak ranting-ranting PAC yang selama ini telah berjuang bagi rekan-rekan pers, mundurnya Prof. Mahfud juga sebagai bagian ketika fungsi-fungsi Polhukam sudah langsung
ya diambil alih oleh Bapak Jokowi. Sehingga tentu saja kami mengharapkan ketika rakyat sudah menyampaikan sikap seperti itu ada perubahan dan masih ada waktu. Masih ada waktu bagi 13 hari ke depan untuk kita semua melakukan perubahan-perubahan dan mengedepankan kampanye yang menggembirakan, kampanye yang mendidik rakyat, kampanye yang PDIP mendesak agar Presiden Jokowi menunjukkan keteladanan sebagai pemimpin negara. Selain itu juga segera mungkin mengumumkan kepada siapa dukungan Jokowi diberikan ke salah satu paslon Pilpres 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan pada Kamis agar Jokowi memberikan sedikit empatinya kepada masyarakat kecil yang terintimidasi karena membela pasangan capres-cawapres tertentu, terutama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dia juga meminta agar Jokowi tegas memperingatkan aparat negara untuk tidak melakukan tindak kekerasan kepada rakyat yang berbeda pilihan. Ini merujuk pada kejadian pengamanan dan pemukulan warga ketika kunjungan Presiden Jokowi di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa hari lalu. Warga tersebut ditangkap karena membentangkan spanduk "Selamat Datang Jokowi" dan juga memilih Ganjar sebagai capres. Hasto juga mempersilakan jika Jokowi ingin mendukung pasangan calon Pilpres nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, yang merupakan anak Presiden Jokowi sendiri. Asalkan tidak menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan nilai demokrasi ataupun mengerahkan aparat negara. Karena telah diatur dalam undang-undang, aparat negara diharuskan untuk netral. Untuk rakyat. Karena itulah sebagai pihak anak ranting-ranting PAC yang selama ini telah berjuang bagi masa depan bangsa dan negara, kami mengharapkan, kami mohon, mohon, dan mohon agar Presiden Jokowi dapat menunjukkan keteladanannya. Setidaknya terhadap apa yang dialami oleh korban-korban tindak kekerasan tadi. Bapak Jokowi berkenan untuk menyampaikan sikapnya agar aparatur negara tidak boleh bersikap seperti itu terhadap rakyat. Mau mendukung Pak Prabowo Gibran monggo, tetapi jangan gunakan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Karena kami masih mengharapkan bahwa Indonesia ini negeri spiritual. Indonesia ini negeri yang meneladani ajaran kebenaran, kebaikan dari tuntunan agama dan tradisi yang hidup kita sebagai bangsa timur yang menjunjung tinggi hati nurani. Inilah yang kami harapkan untuk dapat digelorakan dengan sebaik-baiknya. Rekan-rekan pers, mundurnya Prof. Mahfud juga sebagai bagian ketika fungsi-fungsi Polhukam sudah langsung ya diambil alih oleh Bapak Jokowi. Sehingga tentu saja kami mengharapkan ketika rakyat... Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto mengecam penangkapan dan pemukulan warga Gunung Kidul ketika kunjungan Presiden Jokowi. Hasto pada Kamis mempertanyakan mengapa hanya gara-gara membawa spanduk PDIP dan foto Ganjar, warga tersebut ditangkap. Hasto pun menegaskan bahwa PDIP merupakan peserta pemilu resmi yang dijamin oleh undang-undang. Dia juga menyebut di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat pula bendera dari parpol lain. Namun mengapa hanya bendera PDIP yang dilarang digunakan atau dibentangkan ataupun simbol-simbol mengenai partai tersebut ketika kunjungan Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu? Ia juga menyoroti bendera Partai Solidaritas Indonesia yang kini diketuai oleh anak Jokowi, Kaisang Pangarep, yang diperbolehkan berkibar di Gunung Kidul kemarin. Diketahui insiden warga yang diamankan dan dipukuli terjadi ketika kunjungan Presiden Jokowi ke Gunung Kidul pada Selasa kemarin. Dalam video yang berlokasi di Pasar Wonosari, terlihat masyarakat berkerumun menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Terlihat pula mobil RI1. Lalu tiba-tiba ada seorang pria berjaket merah bertopi hitam membentangkan spanduk bertuliskan "Selamat datang Pak Jokowi, kami sudah pintar, kami memilih Ganjar." Tak lama, seorang pria lain muncul menggunakan
jaket abu-abu langsung mengamankan si pengibar spanduk tersebut. Spanduknya disita. Dan ada satu pria lagi yang menangkap pria pengibar spanduk ini. Karena itulah apa yang terjadi di gunung itu ketika menjelang keadaan kehadiran Bapak Presiden Jokowi yang sangat kami hormati. Tapi kemudian dilakukan pengerahan dari aparatur negara, bahkan menggunakan mobil-mobil yang menunjukkan negara sepertinya dalam keadaan genting, rakyat sepertinya menjadi ancaman, dikerahkan kendaraan-kendaraan militer untuk menakut-nakuti rakyat, bahkan bendera PDI Perjuangan. Kami ini peserta pemilu resmi dijamin oleh undang-undang. Tetapi mengapa untuk bendera PDI Perjuangan dilarang untuk dikibarkan? Sementara bendera PSI yang dipimpin oleh anak presiden diizinkan berterk-terk datang ke gunung itu. Ini merupakan suatu perlakuan yang tidak adil. Dan ini melengkapi terhadap apa yang terjadi di Sleman pada tanggal 24 Desember 2023, salah seorang loyalis dari Bapak Jokowi ketika menjadi calon presiden, ketika rakyat melihat bahwa sepertinya Indonesia ini sekarang dikerdilkan, Indonesia ini sepertinya itu seharusnya bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat dan segenap bangsa Indonesia, tetapi Indonesia hanya gara-gara pemilu dikerdilkan. Sepertinya urusan Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Lampung, NTT. Ini menunjukkan suatu gambaran yang tidak adil. Karena itulah apa yang terjadi di Gunung Kidul 3 Januari 2024 ketika Bung Adi Hermawan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Presiden Jokowi, selamat datang. Tetapi kami sudah tegas, kami memilih Ganjar Mahfud. Lalu diperlakukan seperti itu, sepertinya dianggap rakyat dianggap sebagai suatu ancaman, maka kami menyatakan keberatan. Sehingga pemilu ini sudah menyangkut masalah martabat dan kehormatan dari PDI Perjuangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan sosok yang dirasa cocok menggantikan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, dan dia menilai sosok tersebut adalah orang yang harus memiliki integritas. Akan tetapi, dia tidak menyebutkan sosok yang dinilai bisa mengisi jabatan di Kabinet Presiden Jokowi ini. Dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP pada Kamis 1 Februari 2024, Hasto mengatakan pengisi jabatan Menko Polhukam bukan merujuk pada seorangan, namun sistem pemerintahan yang benar-benar bisa menegakkan keadilan dan kebenaran. Hasto turut menyinggung dikabulkannya pra-peradilan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edi Hiarij, yang menurut Hasto, pengabulan ini disinyalir terkait dengan lobi-lobi di Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, kemunduran Mahfud MD adalah bentuk satuan moral agar 13 hari ke depan menjelang Pilpres 2024, etika dan norma politik ditegakkan. Ya, yang punya integritas seperti Mahfud, Prof. Mahfud siapa lagi? Karena ini bukan pada persoalan orang, ini sudah pada persoalan sistem. Bahkan kami mendapat kabar bahwa berbagai upaya-upaya pemberantasan korupsi terkait dengan kasus yang terakhir tentang menangnya di pra-peradilan dari Wamen, yang mantan Wamen Hukum dan HAM, itu disinyalir itu terkait dengan lobi-lobi yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi untuk manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kemunduran Prof. Mahfud itu adalah seruan moral agar 13 hari ke depan itu betul-betul dapat ditegakkan etika, norma,
dan peranatan politik yang. Selamat siang pemirsa, PDI Perjuangan merespons terkait mundurnya calon wakil Presiden Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada hari Kamis 1 Februari 2024 mengatakan mundurnya Mahfud MD sudah dipikirkan secara matang-matang. Dia menilai pengunduran diri Mahfud sebagai upaya membangun keteladanan serta sebagai langkah untuk membangun kampanye Pilpres 2024 yang taat hukum tanpa menggunakan fasilitas negara. Hasto juga menyebut mundurnya Mahfud sebagai bagian ketika fungsi-fungsi Polhukam kini diambil alih langsung oleh Presiden Joko Widodo. Diketahui Mahfud MD mengumumkan mundur dari jabatan Menko Polhukam pada Rabu kemarin. Surat pengunduran dirinya akan disampaikan langsung pada Presiden Jokowi. Ketika dikonfirmasi, Jokowi juga mengatakan dirinya bakal bertemu Mahfud MD di Istana Bogor sore nanti. Ketika Prof. Mahfud MP juga melihat upaya untuk membangun keteladanan dengan tidak menggunakan fasilitas negara, upaya untuk menggunakan kampanye yang jurdil, kampanye yang taat hukum, kampanye yang tidak ada intimidasi, kampanye yang percaya pada kekuatan rakyat, kampanye yang tidak mengerahkan oknum-oknum dari aparatur negara, maka Prof. Mahfud dalam upaya membangun keteladanan ternyata pada akhirnya dihadapkan oleh suatu peristiwa penting ketika pada tanggal 24 Januari 2024 di hadapan jajaran TNI, Bapak Presiden Jokowi menyatakan bahwa sebagai pejabat publik, sebagai tokoh politik itu boleh berpihak, boleh ikut berkampanye. Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia dalam titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung, yang mendorong kelompok-kelompok pro-demokrasi. Bahkan Universitas Gadjah Mada pun telah menyampaikan sikapnya di tempat yang sangat keramat, yang sangat penting menjadi simbol dari Gadjah Mada, yaitu Balairung. Ini kami yakini akan diikuti oleh perguruan tinggi yang lainnya. Ini agar rakyat juara. Ini demi demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itulah sebagai pihak anak ranting-ranting PAC yang selama ini telah berjuang bagi rekan-rekan pers, mundurnya Prof. Mahfud juga sebagai bagian ketika fungsi-fungsi Polhukam sudah langsung ya diambil alih oleh Bapak Jokowi. Sehingga tentu saja kami mengharapkan ketika rakyat sudah menyampaikan sikap seperti itu ada perubahan dan masih ada waktu. Masih ada waktu bagi 13 hari ke depan untuk kita semua melakukan perubahan-perubahan dan mengedepankan kampanye yang menggembirakan, kampanye yang mendidik rakyat, kampanye yang PDIP mendesak agar Presiden Jokowi menunjukkan keteladanan sebagai pemimpin negara. Selain itu juga segera mungkin mengumumkan kepada siapa dukungan Jokowi diberikan ke salah satu paslon Pilpres 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan pada Kamis agar Jokowi memberikan sedikit empatinya kepada masyarakat kecil yang terintimidasi karena membela pasangan capres-cawapres tertentu, terutama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dia juga meminta agar Jokowi tegas memperingatkan aparat negara untuk tidak melakukan tindak kekerasan kepada rakyat yang berbeda pilihan. Ini merujuk pada kejadian pengamanan dan pemukulan warga ketika kunjungan Presiden Jokowi di Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa hari lalu. Warga tersebut ditangkap karena membentangkan spanduk "Selamat datang Jokowi" dan juga memilih Ganjar sebagai capres. Hasto juga mempersilakan jika Jokowi ingin mendukung pasangan calon Pilpres nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, yang merupakan anak Presiden Jokowi sendiri. Asalkan tidak menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan nilai demokrasi ataupun mengerahkan aparat negara. Karena telah diatur dalam undang-undang, aparat negara diharuskan untuk netral. Untuk rakyat. Karena itulah sebagai pihak anak ranting-ranting PAC
yang selama ini telah berjuang bagi masa depan bangsa dan negara, kami mengharapkan, kami mohon, mohon, dan mohon agar Presiden Jokowi dapat menunjukkan keteladanannya, setidaknya terhadap apa yang dialami oleh korban-korban tindak kekerasan tadi. Bapak Jokowi berkenan untuk menyampaikan sikapnya agar aparatur negara tidak boleh bersikap seperti itu terhadap rakyat. Mau mendukung Pak Prabowo Gibran monggo, tetapi jangan gunakan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Karena kami masih mengharapkan bahwa Indonesia ini negeri spiritual. Indonesia ini negeri yang meneladani ajaran kebenaran, kebaikan dari tuntunan agama dan tradisi yang hidup kita sebagai bangsa timur yang menjunjung tinggi hati nurani. Inilah yang kami harapkan untuk dapat digelorakan dengan sebaik-baiknya. Rekan-rekan pers, mundurnya Prof. Mahfud juga sebagai bagian ketika fungsi-fungsi Polhukam sudah langsung ya diambil alih oleh Bapak Jokowi. Sehingga tentu saja kami mengharapkan ketika rakyat... Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto mengecam penangkapan dan pemukulan warga Gunung Kidul ketika kunjungan Presiden Jokowi. Hasto pada Kamis mempertanyakan mengapa hanya gara-gara membawa spanduk PDIP dan foto Ganjar, warga tersebut ditangkap. Hasto pun menegaskan bahwa PDIP merupakan peserta pemilu resmi yang dijamin oleh undang-undang. Dia juga menyebut di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, terdapat pula bendera dari parpol lain. Namun mengapa hanya bendera PDIP yang dilarang digunakan atau dibentangkan ataupun simbol-simbol mengenai partai tersebut ketika kunjungan Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu. Ia juga menyoroti bendera Partai Solidaritas Indonesia yang kini diketuai oleh anak Jokowi, Kaisang Pangarep, yang diperbolehkan berkibar di Gunung Kidul kemarin. Diketahui insiden warga yang diamankan dan dipukuli terjadi ketika kunjungan Presiden Jokowi ke Gunung Kidul pada Selasa kemarin. Dalam video yang berlokasi di Pasar Wonosari, terlihat masyarakat berkerumun menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Terlihat pula mobil RI1. Lalu tiba-tiba ada seorang pria berjaket merah bertopi hitam membentangkan spanduk bertuliskan "Selamat datang Pak Jokowi, kami sudah pintar, kami memilih Ganjar." Tak lama seorang pria lain muncul menggunakan jaket abu-abu langsung mengamankan si pengibar spanduk tersebut. Spanduknya disita dan ada satu pria lagi yang menangkap pria pengibar spanduk ini. Karena itulah apa yang terjadi di Gunung Kidul ketika menjelang keadaan kehadiran Bapak Presiden Jokowi yang sangat kami hormati. Tapi kemudian dilakukan pengerahan dari aparatur negara, bahkan menggunakan mobil-mobil yang menunjukkan negara sepertinya dalam keadaan genting, rakyat sepertinya menjadi ancaman, dikerahkan kendaraan-kendaraan militer untuk menakut-nakuti rakyat. Bahkan bendera PD Perjuangan, kami ini peserta pemilu resmi, dijamin oleh undang-undang. Tetapi mengapa untuk bendera PD Perjuangan dilarang untuk dikibarkan? Sementara bendera PSI yang dipimpin oleh anak presiden diizinkan berterter datang ke Gunung Kidul. Ini merupakan suatu perlakuan yang tidak adil. Dan ini melengkapi terhadap apa yang terjadi di Sleman pada tanggal 24 Desember 2023. Salah seorang loyalis dari Bapak Jokowi ketika menjadi calon presiden, ketika rakyat melihat bahwa sepertinya Indonesia ini sekarang dikerdilkan, Indonesia ini sepertinya itu seharusnya bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat dan segenap bangsa Indonesia. Tetapi Indonesia hanya gara-gara pemilu dikerdilkan sepertinya urusan Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Lampung, NTB. Ini menunjukkan suatu gambaran yang tidak adil. Karena itulah
apa yang terjadi di Gunung Kidul 3 Januari 2024 ketika Bung Adi Hermawan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Presiden Jokowi, selamat datang. Tetapi kami sudah tegas, kami melihat Ganjar Mahfud lalu diperlakukan seperti itu, sepertinya dianggap rakyat dianggap sebagai suatu ancaman. Maka kami menyatakan keberatan. Sehingga pemilu ini sudah menyangkut masalah martabat dan kehormatan dari PDI Perjuangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan sosok yang dirasa cocok menggantikan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, dan dia menilai sosok tersebut adalah orang yang harus memiliki integritas. Akan tetapi, dia tidak menyebutkan sosok yang dinilai bisa mengisi jabatan di Kabinet Presiden Jokowi ini. Dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP pada Kamis 1 Februari 2024, Hasto mengatakan pengisi jabatan Menko Polhukam bukan merujuk pada seorangan, namun sistem pemerintahan yang benar-benar bisa menegakkan keadilan dan kebenaran. Hasto turut menyinggung dikabulkannya pra-peradilan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edi Hiaric, yang menurut Hasto pengabulan ini disinyalir terkait dengan lobi-lobi di Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, kemunduran Mahfud MD adalah bentuk satuan moral agar 13 hari ke depan menjelang Pilpres 2024, etika dan norma politik ditegakkan. Ya, yang punya integritas seperti Mahfud, Prof. Mahfud siapa lagi? Karena ini bukan pada persoalan orang, ini sudah pada persoalan sistem. Bahkan kami mendapat kabar bahwa berbagai upaya-upaya pemberantasan korupsi terkait dengan kasus yang terakhir tentang menangnya di pra-peradilan dari Wamen, ya mantan Wamen Hukum dan HAM, itu disinyalir itu terkait dengan lobi-lobi yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi untuk manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kemunduran Prof. Mahfud itu adalah seruan moral agar 13 hari ke depan itu betul-betul dapat ditegakkan etika, norma, dan peranatan politik yang... Selamat siang pemirsa, PDI Perjuangan merespons terkait mundurnya calon wakil presiden Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada hari Kamis 1 Februari 2024 mengatakan mundurnya Mahfud MD sudah dipikirkan secara matang-matang. Dia menilai pengunduran diri Mahfud sebagai upaya membangun keteladanan serta sebagai langkah untuk membangun kampanye Pilpres 2024 yang taat hukum tanpa menggunakan fasilitas negara. Hasto juga menyebut mundurnya Mahfud sebagai bagian ketika fungsi-fungsi Polhukam kini diambil alih langsung oleh Presiden Joko Widodo. Diketahui Mahfud MD mengumumkan mundur dari jabatan Menko Polhukam pada Rabu kemarin. Surat pengunduran dirinya akan disampaikan langsung pada Presiden Jokowi. Ketika dikonfirmasi, Jokowi juga mengatakan dirinya bakal bertemu Mahfud MD di Istana Bogor sore nanti. Ketika Prof. Mahfud MD juga melihat upaya untuk membangun keteladanan dengan tidak menggunakan fasilitas negara, upaya untuk menggunakan kampanye yang jurdil, kampanye yang taat hukum, kampanye yang tidak ada intimidasi, kampanye yang percaya pada kekuatan rakyat, kampanye yang tidak mengerahkan oknum-oknum dari aparatur negara, maka Prof. Mahfud dalam upaya membangun keteladanan ternyata pada akhirnya dihadapkan oleh suatu peristiwa penting ketika pada tanggal 24 Januari 2024 di hadapan jajaran TNI, Bapak Presiden Jokowi menyatakan bahwa sebagai pejabat publik, sebagai tokoh politik itu boleh berpihak, boleh ikut berkampanye. Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia dalam titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung, yang mendorong kelompok-kelompok pro-demokrasi. Bahkan Universitas Gadjah Mada pun telah menyampaikan sikapnya di tempat yang sangat keramat, yang sangat penting menjadi simbol dari Gadjah Mada, yaitu Balairung. Ini kami yakini akan diikuti
oleh perguruan tinggi yang lainnya. Ini agar rakyat juara. Ini demi demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itulah sebagai pihak anak ranting-ranting PAC yang selama ini telah berjuang bagi rekan-rekan pers, mundurnya Prof. Mahfud juga sebagai bagian ketika fungsi-fungsi Polhukam sudah langsung ya diambil alih.